Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi Presiden PKS Ahmad Saiku yang minta gabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Menanggapi kelakar sejumlah pimpinan partai di luar Koalisi Indonesia Maju yang ingin gabung, Airlangga menyebut nantinya Prabowo yang akan merespons. Dalam peringatan Harlah ke-26 PKB di Jakarta pada Selasa lalu, Presiden PKS Ahmad Saiku dengan nada bercanda minta partainya diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelakar Saiku muncul setelah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad melempar sinyal ingin mengajak Nasdem dan PKB bergabung. Ya namanya pengen diajak ya Pak Prabowo yang nanti akan dari beliau yang akan merespon. Berarti kecenderungannya partai-partai yang berlawanan di Pilpres sekarang bergabung, Pak Erlangga melihatnya positif atau enggak? Ya kalau semua mau mendukung pembangunan itu penting juga. Dan kedua, tantangan ke depan juga tidak biasa-biasa saja. Jadi tentunya kekuatan politik diperlukan ke depan. Khawatir enggak, Pak?